Polisi terus berupaya mengusut tewasnya anak perwira TNI AU CHR di pos pion Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi, korban CHR dipastikan bukan tewas akibat terbakar. Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur memastikan tewasnya anak dari perwira menengah TNI Angkatan Udara ini akibat kehabisan darah. Pihak rumah sakit menemukan 3 luka tusuk di bagian dada sebelah kiri dan 3 di sebelah kanan. Tusukan di bagian kanan disebut mengenai pembuluh darah di perut hingga membuat banyak pendarahan di rongga perut. Ada luka benda tajam pada dada agak bawah sejumlah 6 titik luka itu. Jadi luka itu menyebabkan perdarahan di rongga perut. Jadi justru itulah yang menyebabkan kematian daripada CHR ini. Luka tusuk senjata tajam ini mengakibatkan CHR mengalami pendarahan berat hingga akhirnya meninggal dunia. Kedalaman luka tusuk mencapai 6,5 cm dengan diameter sekitar 2 hingga 3 cm. Jadi robek karena kedalamannya berarti luka tusuk. Jadi oleh benda tajam itu yang disebut luka tusuk itu, diameternya itu panjang lebar kali dalamnya itu, dalamnya itulah yang paling panjang, artinya luka tusuk. Selain luka tusukan, korban juga mengalami luka bakar hingga 91% atau nyaris sekujur tubuh. Tim forensik juga menemukan jelaga pada kerongkongan yang memastikan korban masih hidup saat terbakar. Dari Jakarta, Sumantri, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.